Nama bapak siapa? Nama bapak siapa? Oke. Nama bapak saya. Nama bapak saya. Nama Sukri. Bukan nama bapaknya, tapi nama bapak sendiri siapa? Jackson. Okay, gengs, welcome back to my YouTube channel Techno Gaming. Yo gengs, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu cuy ya, dimanapun kalian berada. Semoga rezeki kalian selalu dipermudah ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gua mau lanjut lagi cuy, seperti biasa ya, gua mau reaction ya beberapa keanehan kerendeman sebagian makhluk hidup yang ada di bumi cuy. Buat kalian yang suka gua konten-konten seperti ini, di support terus ya cuy ya, dengan cara di subscribe, like, share, dan komen. Buat yang ada masukan boleh cuy, ada request boleh cuy, di tag aja ya. Sosial media gua boleh cok, gua taruh linknya di deskripsi ya, Facebook dan Instagram, di follow ya cuy ya. Di follow juga, bantu ramein snack video gua Techno Gaming cuy, buat kalian yang ada snack video cuy ya. Oke cuy, tanpa banyak cincong lagi, gua langsung aja gas cuy. Lah cuma di toilet dikit doang nangis. Ini ngapain ya si Meng cuy ya, ada-ada aja ya tingkah laku si Meng ini ya, apalagi yang ras terkuat di bumi itu cuy, yang warnanya belang oranye itu cuy ya, itu bayang mencari masalah dia ya sama kata cuy. Malah kaget ya si Mengnya cuy ya, si katanya nangis cuy, ngadu tuh sama maknya. Ayolah, cengeng banget kodoknya. Itu pangeran kodok kayaknya cuy. Kodoknya sering bergaul sama kucing, jadi suaranya ikutan juga. Iya ya, kayaknya emang ekosistemnya di sana gitu aja ya. Aduh, habitatnya cuy, hidup di antara para Meng yang jahil-jahil cuy ya. Kucingku pernah main kodok kayak gini, sampai tuh kodok terjerit-jerit. Aku kaget dong, kok ada suara anak nangis. Pas lihat ternyata kodok. Oh, emang gitu cuy ya suara kodok. Setahu gua kodok itu suaranya krok 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 kayak gitu-gitu doang cuy. Gak tahu gua ya, bisa kayak bocil gitu nangisnya cuy ya. Kayak pendukung. Oh. Jangan. Udah lewat cuy ya. Udah lewat. Apa ini? Aduh. Aduh mal. Malah lepas sarungnya. Wah itu malu seumur hidup cuy. Itu trauma itu pasti, naik panggung lagi cuy. Gak mau lagi itu ya. Aduh kacau deh ya. Udah tua juga padahal. Kena azab aki-aki, disuruh banyak ke masjid malah dangdutan. Iya bisa jadi ya, teguran itu cuy. Emang gak pakai sih. Aduh terlalu vulgar itu cuy ya pertanyaannya cuy. Lebih seru lihat abangnya yang di belakang ketawa ngakak sampai kakinya. Iya cuy, ada-ada aja ya si aki-aki ya, udah tua naik ke atas panggung pakai sarung ya. Bahaya cuy, joget-joget gitu ya, frontal gitu jogetnya cuy ya. Yang melorot kok malah yang udah kena luar sah. Udah hampir expire ya cuy, habis masa tipnya sebentar lagi itu cuy. Kukira abon ternyata tembakau kaki gua. Kayaknya lebih tepatnya ke ini cuy, bawang goreng juga bisa itu cuy ya, abonnya. Waduh itu gimana, pedes-pedes asin itu kalau ya rasanya cuy ya.
gua ngakak baca captionnya, hidung sedang cuti. Iya lagian kenapa juga ya, masa nggak bisa bedain aroma tembakau sama abon cok? Itu jangan-jangan covid tuh cuy ya, gejala covid itu cuy. Kuis. Pikirin apa sampai nggak bisa bedain bakau sama abon. aduh enak bang, tinggal dikorek aja tuh lambung, waduh langsung berasap ya cuy ya, dari lambung langsung cuy. Merdeka tahun Indonesia merdeka tahun 17 Agustus dong. Aduh 17 Agustus itu tanggal sama bulan, pede pula dia jawab cuy. Guys. Tidak dong guys. Aduh parah nih sembaknya ya. Emang gitu cewek aja ya. Udah salah tetap aja ya, enggak mau salah cuy. Rakyat ilegal. Asli cok, rakyat ilegal itu cuy. Udah pede salah pula. Ketahuan kalau Rohingya. Waduh, malah sampai ke sana cuy jadinya cuy ya. Dark jokes tuh namanya cuy. Tahun bu bukan bulan sama tanggal. Baru dengar juga ya kita ya, ada tahun 17 Agustus yo. Aduh. Nama bapak siapa? Nama bapak siapa? Oke. Nama bapak saya. Nama bapak saya. Nama Sukri. Bukan nama bapaknya, tapi nama bapak sendiri siapa? Sudah nama bapak saya sendiri. Maksud saya itu nama bapak sendiri siapa? Ya itu nama bapak saya, nama Sukri. Maksud saya itu nama saudara siapa? Oh, nama saudara. Nama saudara saya yang paling besar namanya Turmuzi. Jadi ini 4 tahun. Yang paling kecil namanya Marhaen. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maksud saya itu nama sampai ngucap bapaknya, Jok. Bukan nama adik kakaknya. Itu sudah nama saudara-saudara saya. Nama saudara-saudara saya. Enggak salah juga cuy, enggak salah tapi salah cuy. Gimana tuh konsepnya cuy? Tinggal bilang aja nama Anda siapa. Oh iya juga, benar juga itu. Setuju gua cuy ya, apa susahnya nama Anda siapa? Masih aja. Nama bapak siapa? Nama saudara siapa? Enggak salah juga sih yang jawab cuy. Kalau emang IQ-nya di bawah 100 cuy. Tinggal bilang nama kamu siapa, bukan panjangkan cerita. Iya juga, kamu bisa juga cuy ya. Mending tanya istrinya. Nah, atau langsung aja tanya sama bapaknya cuy. Sekalian aja ya. Jika kata kamu, Anda dan kau belum ditemukan. Bikin Indomie soto, pas cek kulkas jeruk nipis habis. Untung ada jeruk nipis lainnya, kecutnya buh. Gila ini sumpah ini gila cuy. Gak juga gitu cuy, kalau mau asem ya cuy ya, pakai sunlight ya cuy, sunlight jeruk nipis. Aduh itu mah 4 sakit 5 sekarang. Vitamin C ya, vitamin C nya plus plus itu cok. Dikasih cobaan malah dicobain. Gila ya itu. Uji mental, uji nyali itu cuy. Makan mie campur sunlight gitu cuy. Wah kuahnya sampai bubusa gitu pasti nafsu makan bertambah. Aduh ngeri gua ya. Bayangin aja ngeri gua cuy. Oh itu bagus, bisa buat diet karena membersihkan 99,9% lemak membandel. Iya juga cuy. Wah ini pasti tim marketingnya sunlight ini cuy. Waduh. Oh, ada durian jatuh. Aja ini si abangnya nih asli nggak ikhlas nih nolongin cuy. Manggil kayak bisik-bisik gitu cok cok. Makasih ya Allah pula katanya. Kurang asem ya, ngambil hak orang lain tuh cuy. Yang penting kalau udah sentuh tanah halal. Jadi hak milik bersama ya, kalau udah nyentuh ke tanah cuy ya. Aduh kelakuanmu cil lah. Aduh The real durian runtuh.
Itu ibaratnya rezeki nggak kemana, cok, namanya itu, cuy. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin memanggilmu, tapi sepertinya mulut ini sedang ingin durian, makanya volumenya jadi minus. Speakernya pecah itu ya. Kalau ada yang tanya ke jawaban apa? Apa ini, cok? Nilai gambar 40, cuy. Macam gelombang. Kayak gini gambarnya, transversal dan longitudinal. Bukan kayak gini. Alamak. Ini siapa ini? David Pit. Gimana, Pit? Pit. Kebanyakan nonton berita ini, asli, cok. Diminta gambar gelombang ya. Dibuatnya gelombang tsunami ya, bukan gelombang elektronik, cuy. Aduh, aduh. Gelombang tsunami dan gelombang banjir. Tahu banyak bau nih berita bencana. Nol nilainya, David. Aduh, David. Mana nih David nih? Panggil David dulu. Terlalu banyak nonton berita atau dengar-dengar cerita ya, cuy, ya. Bisa-bisanya soal fisika dijawab bencana. Biasanya soal bencana itu larinya ke geografi ya, cuy, ya, atau ke ilmu sosial, cuy. Malah ke fisika yang jauh itu ya, melompatnya, cuy. Oke lah, cuy, ya, gua rasa cukup sampai di sini dulu, cuy. Buat kalian yang suka gua buat konten seperti ini, dibantu terus ya, cuy, ya, di like, share, dan di komen ya. Buat yang belum subscribe, dibantu subscribe juga tentunya, cuy. Oke, cuy, gua pamit undur diri dulu. See you next video. Bye bye.